Bueno, a mí, por favor. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya itu pengenalan kegiatan ekstrakurikuler yang akan dibawakan Ibu Jumriani. Dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri baru enggak apa-apa sih? Salam masuk. Oh, MTR di enggak ada di? Apa lagi namanya? Yang siswa baru, panggil dulu enggak Mama di sebelah. Anu, olahraga Mama, olahraga. Oh, puasa kayak kita panggil ustaz. Oh, ya, dia mau suruh Mamat. Ini kok di sebelah di. Coba Mamat. Oke. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah perkenalan di. Iya. Kalau ibu yang di samping saya sudah kenal tidak? Tidak kenal. Ya, bagaimana caranya kenalan? Ya, disuruh perkenalkan diri dulu. Itu tuh. Oke. Ya, karena tak kenal maka tak. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Karena permintaan dari anak-anak mau perkenalan dulu sama ibu yang di samping saya. Ya, kebetulan dia juga dia nanti juga yang akan membantu kita untuk latihan pramukanya. Oke, Ibu Sulis bisa perkenalkan diri dulu tawa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulis Kurani. Kalian bisa panggil Ibu Sulis. Kalau di pramuka panggil Kak Sulis. Nih. Oke, sekian. Sebagai guru apa? Saya sebagai guru IPS kelas 9 sama 8. Dan staf perpustakaan. Jadi biasa dilihat kan? Iya, kalau Ibu Sulis tadi dia mengajar di sini mata pelajaran IPS. Dan sebagai sudah tahu Mito, Ibu Sulis? Iya, enggak ada di kembarnya. Kalau Bapak yang di belakang, ada yang kenal? Oh ya, kalau yang kalian kenal banget. Yang siswa baru belum kenal toh? Belum? Ah ya, belum. Jadi kita suruh perkenalkan diri juga. Iya, enggak adil tahu kalau enggak perkenalkan diri. Iya, ya bisa mungkin Ustaz. Kedepan ki perkenalan diri dulu sebagai apa di sini di sekolah supaya dikenal sama anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian di sini sudah kenal saya. Di antaranya anak Tahfiz. Ini yang dari madrasah. Ada juga sana yang perempuan. Kecuali yang baru masuk memang dari luar. Dari sekolah negeri. Itu banyak yang tidak kenal saya. Ada mungkin kenal muka tapi tidak kenal nama. Saya di sini. Nama dulu ya. Kayaknya enggak usah dikasih tahu ya nama saya. Tuh. Ini nama saya. Tuh. Ada yang rabun? Bisa ya toh? Ah. Saya di sini pokoknya terkenal lah. Saya di sini pengajar mapel bahasa Arab baik di tingkat
MTs maupun di tingkat alia. Jadi nanti saya akan ajari kalian tentang bahasa Arab. Kemudian selain itu saya juga memegang data madrasah. Jadi mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 untuk MTs saya yang pegang datanya. Jadi jangan macam-macam. Ku hacker kau semua. Ku curi datamu. Nih, jadi saya kalau ada masalah datamu, silakan hubungi saya. Terutama yang dari sekolah negeri SD itu saya cek kemarin datanya belum bisa ditarik karena ternyata di sekolah negeri itu di SD belum pi meluluskan siswanya. Jadi rata-rata masih ini. Masih tersimpan di SD-nya. Kecuali kalau yang dari madrasah. Itu pun kalau madrasah yang luar Kabupaten Bantaeng itu belum aman datanya juga, masih tersimpan rapi, belum pi diluluskan. Jadi statusmu sekarang di SD belum lulus kau semua. Nah, jangan kau gembira dulu, jangan sampai tidak lulus sih. Ah, ada beberapa orang ini dia sebenarnya sudah belajar di sini tapi tidak aktif. Kita suruh mengulang. Bukan tinggal di, mengulang. Kenapa mengulang? Karena banyak materi ketinggalan. Jadi suruh ulang dulu. Ini karena materi pelajaran itu berjenjang. Bagaimana ceritanya mau tahu intinya kalau dasarnya belum tahu? Seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, kecuali yang tahfiz, silakan rajin ke sekolah. Jangan ki malas. Biasanya awal-awal rajin sekali, nanti pertengahan sudah tidak. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti ini Bu Guru ini satu guru olahraga kalau untuk MTs. Kalau Alia tidak hadir, Pak Ilham namanya, tapi tidak hadir di sini, nanti kalian akan kelas sendiri. Nih. Ya. Saya kira itu saja. Jadi kalau ada masalah data data sekolahmu, data maksudnya data pribadimu tentang pendidikanmu, silakan hubungi saya. Nih, saya kira itu saja. Saya serahkan kembali ke pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lanjut tadi sudah perkenalan singkatnya sama Bapak dan Ibu gurunya. Tahu materi apa yang akan saya bawakan? Ada yang tahu? Iya, teman-teman saya guru olahraga, Mama. Iya, jadi materi yang akan saya bawakan yaitu materi ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Pernah tidak di sekolah sebelumnya mengikuti kegiatan ekstra? Pernah? Apa saja yang diikuti di sekolah-sekolah sebelumnya ekstrakurikulernya? Ya, di sekolah itu banyak ekstrakurikuler. Sebelum saya kasih materi, saya mau tanya dulu. Kan sudah tahu toh apa itu ekstrakurikuler? Tahu? Iya. Kalau gitu saya mau bertanya, apa itu ekstrakurikuler? Apa? Iya, silakan berdiri Muhammad Syafdan. Ya, perkenalkan diri dulu. Untuk perkenalkan diri sama adik-adiknya. Iya. Iya, mau tampil di sini lebih bagus lagi. Silakan naik di sini. Supaya dikenal sama adik-adiknya. Oke, lanjut. Iya, silakan Mama Syafdan, apa itu ekstrakurikuler?
Apa itu ekstrakurikuler? Ya, sudah benar tadi jawabannya. Kegiatan tambahan di sekolah. Ya, tapi ada yang mau lagi kasih jawaban yang lebih? Ada? Alia tadi disuruh dulu. Oke, yang khusus untuk Alia dipanggil turun sama gurunya, nak. Nanti kita berjumpa lagi esok hari. Ya, ke sini Mi, yang di belakang ke depan Ki. Cepat-cepat nak, cepat nak. Cepat-cepat. Oh, Aziza. Depan Ki nak. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di sekolah. Sudah benar tadi jawabannya? Kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam wajib sekolah. Apa-apa saja yang termasuk kegiatan ekstrakurikuler? Ya, pramuka, apa lagi? Olahraga, apa lagi yang masuk kegiatan ekstrakurikuler? Apa lagi? Iya, olahraga ada, pramuka, apa lagi? Apa? Iya, silat masuk olahraga. Bela diri, ya tahu, bela diri. Berenang, oke, masuk olahraga, berenang. Apa lagi? Ya, lomba lari lebih-lebih olahraga. Oke. Okay. Ya, bulu tangkis masuk olahraga. Ah, futsal juga. Oke, okay. Jadi olahraga mencakup banyak hal. Yang termasuk yang kalian sebut tadi. Lari, berenang, bulu tangkis. Itu masuk dalam kategori olahraga. Oke, okay. Jadi ada beberapa poin yang masuk kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama tadi, Pramuka, ada namanya PMR, pasti lupa, di SD ada PMR tidak? Ada toh? Ada, bela diri, ada toh? Yang mana masuk bela diri? Pencak silat, olahraga, yang mana masuk olahraga? Futsal banyak tadi. Dan keagamaan. Itu semua termasuk ekstrakurikuler. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tambahan di sekolah di luar jam wajib sekolah. Jadi kalian boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang selama itu tidak mengganggu jam wajib tak di sekolah. Di? Ya, jadi saya kalau pramuka pasti sudah tahu dong pramuka itu yang bagaimana. Tahu, sudah tahu pramuka itu yang bagaimana. Ya. Kalau PMR, apa itu PMR? Palang merah remaja. Jadi itu kepanjangannya PMR, palang merah remaja. Ya, yang sering memberi pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, pasti berkaitan dengan PMR. Oke, lanjut. Kalau olahraga sudah tahu dong olahraga itu apa? Yang mana saja olahraga tahu? Ya, yang disebut tadi main futsal, bulu tangkis, voli, apalagi main bola, berenang. Ya, itu semua masuk dalam kategori olahraga. Sekarang,
Pencak silat, bela diri. Yang masuk bela diri apa-apa saja? Bela diri ada pencak silat, ada karate, taekwondo, apa lagi? Tapak suci. Apa lagi? Kempo, ya, kempo, pagarnusa. Ah, pagarnusa itu kan pencak silat. Ya, kebetulan kita di sini ada ekstrakurikulernya bela diri pramuka. Bela diri pagarnusa. Jadi nanti kita bisa masuk bergabung sama kakak-kakaknya yang masuk di pagarnusa. Di? Iya. Nggak rugi kalau masuk ekstrakurikuler ini, pagarnusa. Bisa membela diri. Tak? Iya, oke. Dan yang paling kita, kalau keagamaan ada juga di sini kegiatan ekstranya, ada tafis di sebelah. Tahu di semua toh? Yang rumah tafis di sebelah? Iya. Oke, tapi ada hal yang paling kita unggulkan juga di sini. Selain dari rumah tafis, ada itu pramukanya. Pramuka wajib di sekolah. Yang lain boleh tidak wajib, tapi kalau kegiatan ini, kegiatan yang wajib ada di sekolah. Iya, pramuka. Tahu apa itu pramuka? Oh, sudah ada baca di atas. Oke. Iya, pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yaitu organisasi pendidikan non-formal. Yang bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, keterampilan generasi muda Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Ya. Siapa di sini biasa ikut pramuka? Wow, banyak. Oke, kita setelah nanti selesai ospek, langsung kita tancap gas latihan pramuka. Oke, ngeng. Oke, lanjut Ibu Sulis. Sudah tahu pramuka apa toh? Warna apa pramuka? Iya, aku kan datok kalau enggak tahu warnanya. Iya, ada yang bawa buku tidak? Bawa? Iya, bisa dicatat sayang. Kembali dulu tahu tadi pengertiannya pramuka. Dicatat singkat-singkatnya itu pengertian pramuka. Iya. Di mana bukunya? Oh, di kelas. Iya, cepat-cepat. Pauski dulu, Pak Budi. Cepat-cepat. Cepatnya lama. Kenapa tidak ada bawa masuk? Hah? Iya. Kita ada jingkat, Pak, di situ, Pak. Kalau ada pulpen, kita baru pulpen. Oh iya, bagus lagi pulpen cair. Cepat, cepat, cepat. Ya, tidak pakai lama, cepat. Satu, dua, tiga, empat. 5 Oke, ada semua nih? Lengkap? Siapa lagi belum datang? Oh, saya ada. Lengkap? Siapa lagi? Oh, masih ada. Belajar menulis cepat.
kan itu suka cerita keluar. Sudah? Baik, nanti besok itu tidak ada mirambu kontrol, Pak Dina. Sebelum pulang sebentar. Sebentar ya, kalau pulang di sama Cadu Dina. Tadi sebentar aja sama Cadu. Sudah? Kita lari-lari kita dua orang. Mau tidak naik kelas? Mau dikasih naik kelas 2? Mau enggak? Ya, kalau mau naik kelas 2, jangan ke alfa. Di kelas ini sekarang, tingkatkan kehadiran selama 3 bulan ke depan. Di? Kalau malas, tetap tinggal di kelas 1. Jadi ini kalian uji coba, nak. Jadi tingkatkan kehadirannya supaya bisa naik kelas. Di? Jalankan 3 bulan ke depan rajin. Supaya bisa naik kelas 2. Sudah, nak? Oke. Belajar cepat menulis. Kalian bukan lagi SD, jadi harus belajar lebih lagi. Ya. Siapa enggak ada pulpennya? Nih, aduh sayang, kenapa enggak gila? Ya. Sebentar ketinggalan sekali nih, sebentar lihat punyanya teman Tadina. Sudah? Ya, dikit lagi. Oke, pasti cantik-cantik semua tulisannya ini. Kalau lama menulis. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut Ibu Sulis. Ya, nanti lihat di punyanya temannya yang di samping tak. Sudah, Mi? Belum, Pina? Belum, Piwede, Ibu Sulis. Masih panjang, tidak? Masih panjang. Pinjam dulu anunya teman tak sebentar Dina. Di? Oke. Supaya karena kita buru waktu, nak. Lanjut? Iya. Ada lagi namanya Filosofi Pramuka Penggalang. Ya. Enggak usah dulu tulis. Oke, jadi perhatikan yang mana itu yang dimaksud Filosofi Pramuka Penggalang. Ya, dengarkan dulu. Filosofi Pramuka Penggalang adalah. Oh, Mas Mina. Yang kelas 7 tahu ah. Di sana ambil tempat. Oke, jadi Filosofi Pramuka Penggalang, perhatikan, adalah mengembangkan potensi diri, menyalurkan kreativitas, dan membangun karakter. Bisa ditulis dan bisa juga tidak. Ditulis. Semangat, gimana lu? Ya doa pemeriksaan. Sudah? Iya, kayaknya cantik-cantik tulisannya ini yang siswa baru. Ya, sebenarnya bukan bilang harus cantik sih, yang penting rapi bisa dibaca. Sudah? Sudah, nak? Belajar cepat menulis. Sudah? Oke. Iya, lihat
yang di samping tak? Lanjut. Nggak usah dulu tulis ini. Nggak usah dulu tulis. Letakkan semua pulpennya dulu. Letakkan semua pulpen. Letakkan pulpennya. Ya, perhatikan ke atas dulu. Ya. Hai. Oke, perhatikan dulu di atas. Lanjut, ada juga namanya dalam pramuka ada pramuka peng. Yang mana itu yang dimaksud dengan pramuka penggalang? Ya, pramuka penggalang itu siapa yang masuk kategori pramuka penggalang? Tingkat apa? Tingkat? Tingkat? Iya, SM. Tingkat pramuka penggalang yaitu yang kategori SMP, yang remaja. Itu pramuka penggalang, ada namanya, dalam pramuka ada namanya pramuka siaga, ada pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Yang mana itu pramuka siaga? Pramuka siaga itu yang usia SD, 7 sampai 10 tahun umur SD. Kalau pramuka penggalang yang mana? 11 sampai 15 tahun, tingkat SMP. Kalian semua itu pramuka penggalang ya, tingkat SMP. Kalau pramuka penegak, yang mana itu pramuka penegak? Iya, tingkat SMA atau alia. Pramuka pendega yang mana? Ini neneknya pramuka. Tahu Mito neneknya pramuka? Iya, pramuka pendega. Ya, seperti yang di samping saya ini. Dia sudah pendega. Oke, jadi kembali tadi pramuka penggalang. Sudah karena kita di sini fokus di pramuka penggalang karena kalian usia penggalang SMP. Oke, lanjut. Ya, metode kepramukaan. Ada namanya metode kepramukaan. Yang mana itu metode kepramukaan? Ya, pengamalan kode kehormatan pramuka. Ya, jadi dalam pramuka ada banyak belajar sandi-sandi. Ya, Ibu Sulis ya. Ya, tanda-tanda apakah namanya itu? Ya, kebetulan di ini nanti Ibu Sulis ya latih pramuka. Nanti lebih detailnya dia yang sampaikan. Kalau kita sudah masuk pramuka di. Oke, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan di alam terbuka. Ya, silakan dibaca. Kehadiran orang dewasa yang membimbing, dorongan yang memberi bimbingan, dorongan dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, harus dipisah dong, enggak boleh digabung. Ya, maksudnya itu satuan terpisah. Kita bersatu tapi tetap terpisah jaga jarak antara Adam dan Hawa. Toh? Paham maksudnya itu yang satuan terpisah? Iya. Kita harus tahu jaga jarak. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Iya, lanjut. Ada kode etik pramuka. Yang mana itu kode etik pramuka? Ya, kode etiknya pramuka Pancasila. Hafal Pancasila? Ya, coba dibaca dengan lantang. Pancasila. Satu. Dua. Coba tutup busulis. Tiga. Empat.
5. Oke, aplaus dulu. Alhamdulillah hafal semua Pancasila. Artinya kalian NKRI. Iya, selain Pancasila apa lagi? Trisatya. Ada yang hafal enggak? Trisatya yang sering masuk ikut pramuka SD. Hafal enggak? Belum dihafal? Iya, kita nanti akan hafal. Apa itu Trisatya? Ya, silakan dibaca-baca. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji. Menolong sesama. Iya, setelah Trisatya, lanjut ada dasadharmanya. Apa itu dasadharma? Dasadharma ada singkatan. Ada yang tahu enggak apa singkatan dari dasadharma dari poin 1 sampai 10? Heti besu. Enggak dipelajari di SD, kalau saya itu dapat di ST. Taci paparera he di be su. Yang pertama, ta. Apa itu? Tanya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ci. Cinta alam dan kasih sayang. Yang ketiga. Yang keempat, pa. Yang kelima, re. Rela menolong dan tabah. He. Yang kedelapan, di. Yang kesembilan, be. Yang sepuluh, su. Iya, disingkat taci paparera he di besu. Des di SD belum dapat. Oh, saya kalau des di SD dulu ku dapat. Iya. Oke, he di besu sudah hafal? Taci paparera he di be. Hei di besu, oke, gampang gitu? Ya, kalau sudah ingat itu sudah gampang nanti menghafalnya. Dasadharma ada yang hafal enggak? Belum? Iya, nanti kalau sudah latihan pramuka wajib dihafal. Trisatya dan Dasadharma, apalagi yang pertama tadi Pancasila. Saya enggak ikutkan pramuka Ibu Sulis, jangan ikutkan Ibu Sulis. Kalau enggak hafal Pancasila. Iya. Jadi harus hafal semua di. Oke, lanjut lagi. Oh, enggak. Mau di. Iya. Iya, itu dulu Bu Sulis. Jadi perhatikan ini, nak. Dasadharma. Yang bagaimana itu apa makna dari dasadharma? Semua ada maknanya. Di antara 10 poin. Yang pertama. Apa poin pertama? Oke, takwa kepada Tuhan. Iya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang mana itu takwanya? Iya. Oke, bisa berdiri dan silakan menjawab. Boleh? Iya, di video tahu. Oke, siapa bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan berdiri ya. Sebentar, baru kita lagi. Silakan nama dan apa jawabannya? Apa itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa?
lebih bagus ini. Ya. Boleh, silakan. Saya Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asmaul Husna. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satunya mendirikan sholat lima waktu. Betul? Ah, salah satunya mendirikan sholat lima waktu. Ya, karena kita sebagai umat yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu. Masih ada? Iya. Coba lanjut. Apa lagi? Mengaji. Mengaji. Apa lagi? Masih ada? Bersedekah. Bersedekah. Ya, cukup tiga. Siapa tahu masih ada teman yang mau kasih jawaban. Aplaus dulu untuk Asmaul Husna. Oke, terima kasih Asmaul Husna. Ya, nanti bisa dicatat-catat ini. Asmaul Husna, Ibu Sulisti. Oke, Asmaul Husna tadi yang kedua. Atau masih ada mau kasih jawaban? Sudah terjawab? Ya, oke. Okay. Yang kedua. Tadi sudah satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang yang kedua. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Apa itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia? Yang mana itu? Cinta alam yang mana contohnya? Mencintai alam yang mana contohnya? Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Silakan. Ada? Di sampingnya Asmaul Husna bisa? Oke, silakan naik sini. Asmaul Husna. Siapa namanya ini? Ya, Naura. Bisa. Sini, Naura. Ya, nggak usah malu-malu. Kapan lagi tampil? Di depan teman-temannya. Harus berani tampil. Oke. Yang mana contohnya? Cinta alam. Cinta alam dulu ya. Ya, kasih sayang sesama manusianya sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naura Nasifa. Hai Naura. Ya, lanjut. Cinta alam contohnya. Cinta alam contohnya tidak merusaki lingkungan. Tidak merusak lingkungan, apa lagi? Apa lagi? Tidak menebang pohon. Apa lagi? Tidak membuang sampah. Apa lagi? Ya, masih ada jawabannya? Ya. Oke, tadi sudah dijawab beberapa. Cinta alam itu yang mana contohnya? Yang pertama tadi, tidak merusak lingkungan. Yang kedua, tidak menebang pohon. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Good job. Saya masih mau tambah. Bagi laki-laki. Tidak. Kalau bisa jangan merokok. Nah, itu bukti cinta. Cinta alam. Kalau tidak merokok. Ada tidak yang merokok di sini? Ada? Ada? Ya. Kalau ada yang pernah merokok di sini, jangankan alam yang dia cintai. Dirinya saja dia tidak cintai. Ya, kenapa dia dirinya tidak dicintai? Karena yang dia isap itu asap. Ya, jadi asap itu berpengaruh di sini. Di paru-paru. Ya, kalau mau cepat mati silahkan merokok. Toh? Ya, jadi semoga di sini anak-anakku sekalian. Tidak ada pi yang menyentuh yang namanya rokok. Di? Jangkit sekali coba-coba, Dina. Oke.
Lanjut, cinta alam dan kasih sayangnya sesama manusia yang mana? Kasih sayang sesama manusia. Ya, rajin berbagi. Ya, bersedekah juga termasuk tadi. Saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh saling mencela-cela. Toh? Tidak boleh. Yang namanya kasih sayang sesama manusia. Menolong yang susah. Membantu yang membutuhkan. Di? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang mana itu? Patriot yang sopan dan kesatria. Yang suka membantu. Yang suka jadi relawan. Yang suka jadi pahlawan. Pasti tahu kalau yang mana dimaksud dengan yang pahlawan. Yang suka membantu yang mana. Toh? Ya, patriot yang sopan dan kesatria. Suka membela yang benar. Lanjut. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, ini patuh. Ya, yang namanya patuh itu. Yang mana patuh itu? Iya, mematuhi segala peraturan yang ada. Baik peraturan di rumah, peraturan di sekolah, dan peraturan di organisasi. Jadi, patuh itu nak. Artinya kita tidak membangkang. Jadi tidak membangkang. Yang pertama tidak membangkang kepada orang tua. Orang tua. Yang kedua terhadap guru. Yang ketiga, ya contoh saya perkecil. Yang ketiga, patuh terhadap kakaknya. Baik kakak di rumah ataupun kakak-kakaknya di sekolah. Dan menyayangi adik-adiknya kalau ada yang lebih muda dari kita. Oke. Sopan. Berbicara sama orang. Jangan asal ngerocos saja. Masuk di rumah orang. Tidak tahu beri salam. Masuk di ruangan. Ada guru. Tidak tahu beri salam. Langsung masuk saja. Keluar-keluar begitu saja. Jadi. Ada namanya sikap. Sopan. Yang mana itu sopan? Ketika kita memasuki rumah. Ya, biasakan salam. Assalamualaikum. Ketika masuk kelas, masuk ruangan. Siapapun di dalam itu, biasakan salam. Ya, jangan sampai salam lagi. Ada lagi begini, salam. Sebentar lewat di depan guruna. Jalan begitu saja. Tidak, tabe-tabe. Tahu di tabe-tabe toh? Ya. Jangan lagi disalahartikan tabe. Biasa saya dengar anak-anak begini. Tabe tanya bembe. Jangan lagi disalahartikan tabenya. Dina? Ya. Tabe itu yang sopan, tunduk seperti ini. Di? Paham gitu, nak? Pasti di rumah diajarkan juga. Jadi lewat di depannya guru tanah. Ya, minta tabe. Tabe, bu. Tabe, pak. Mau lewat. Permisi, pak. Permisi, bu. Mau lewat. Jangan asal lihat ibu sulis duduk. Ada bu sulis di perpustakaan. Masuk saja langsung ambil buku. Jadi tidak boleh seperti itu, Dina. Ya biasakan salam. Assalamualaikum ibu. Mau ambil buku. Oke, paham? Iya. Lanjut. Yang ke 5. Rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Ah, tadi sudah ada beberapa sudah disebutkan di atas toh? Ya, sangkut pauji semua sama yang di bawah. Rela menolong dan tabah. Jadi suka menolong sesama. Ikhlas ketika membantu orang. Jangan ikhlas saya cerita, iya anu saya gitu anu begini begini. Ah, ndak ikhlas itu namanya, ndak rela mi namanya itu. Di lanjut. Rajin, terampil, dan gembira. Yang mana itu rajin? Ah, contoh besar. Rajin ke sekolah. Rajin mengaji.
Rajin membantu orang tua, apalagi? Iya, rajin sholat, itu yang paling penting. Rajin sholat. Jadi paham gitu apa ya, yang bagaimana itu rajin? Yang terampil, terampil yang bagaimana? Rajin, terampil. Ya, ketika melakukan sesuatu, ya bagaimana? Dia bikin misalnya disuruh bikin kerajinan. Contoh kecil saya kasih, disuruh bikin sama ibu gurunya kerajinan. Dia caranya bikin tidak asal-asal. Ya, selalu bikin yang apa di namanya Bu Sulis? Ya, ada-ada saja idenya yang kreatif. Nah, seperti itu. Itu yang dibilang terampil. Lanjut. Yang gembira, ya dengan sukaria. Ya, ada sesuatu di ini kan sama Bu gurunya, deh. Cemberut. Lanjut. Hemat, cermat, dan bersahaja. Yang mana itu hemat? Tidak boros. Ketika dikasih uang jajan 10 ribu, simpan 5 ribunya. Di? Ya, supaya ada tabungannya. Ya, sekarang saya mau sampaikan juga. Karena kalian di sini 3 tahun. Jadi, kebetulan ada materi hematnya. Mulai sekarang belajar berhemat. Jangan boros-boros. Kalau dikasih uang jajan sama orang tuanya, usahakan sisihkan dalam satu hari 2.000 lah tabung. Nanti kalian akan dapat efeknya ketika sudah kelas 9. Ketika kalian sudah mau pergi rekreasi, ada namanya pergi rekreasi. Dan kadang juga ada guru bawa setiap selesai semester. Biasa ada bawa anak walinya pergi rekreasi. Jadi, gunanya itu yang sisihkan uang jajan ya. Menabung toh secara tidak langsung kalian sudah menabung. Lanjut. Cermat. Ya. Jadi menjadi siswa harus rajin ke sekolah. Cerdas, cermat. Ya, bersahaja. Yang bersahaja itu yang bagaimana? Iya, setia, maksudnya dia sopan, ramah, enak ketika dilihat. Toh? Sopan ketika ketemu sama orang, ramah. Nomor 8, disiplin. Nah, ini disiplin. Harus, masuk lagi. Rajin. Berani. Ya, berani membela yang benar. Setia. Pasti tahu sih setia yang bagaimana toh? Bukan setia saja sama pacarnya. Ada yang sudah pacaran di sini? Semoga belum pin. Iya, jangan dulu. Sekolah mako dulu. Lanjut. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ini. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab artinya ketika melakukan kesalahan harus siap bertanggung jawab, harus siap menerima konsekuensinya. Harus berani, Bu. Saya yang melakukan, Bu. Minta maaf, Bu. Saya tidak sengaja, Bu. Jangan sudah melakukan kesalahan, langsung lari. Lari dari kenyataan. Tidak boleh, Dina. Oke, jadi sudah tahu yang mana itu bertanggung jawab. Yang ke-10. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Artinya jujur. Di sini jujur semua, gitu. Tidak ada Ji yang minta di ibunya uang lebih. Tidak ada Ji. Bu, saya mau beli buku, Bu. Segini harganya bukuku, Bu. Padahal itu tidak segitu, Ji. Tidak boleh, nak. Kapan-kapan kita bohong sama orang tua, tidak berkah ilmunya. Apalagi sama ibu. Guru. Ada lagunya itu. Bagaimana lagunya? Lagu anak TK ya? Hormati gurumu, sayangi teman. Ada yang bisa lanjut?
Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, lanjut. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, kalau kalian sudah betul-betul ini yang dari 9 sudah ada di sini, itu 10 masuk nih. Suci hati, suci pikiran, sudah suci perbuatannya. Kalau yang 1 sampai 9 sudah kalian jalankan, 10 sudah masuk. Toh? Ya, sudah suci hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, capek? Lapar? Ada yang puasa? Hah? Oke. Lapar? Alhamdulillah, belum pih. Oke. Ya. Untuk dari saya, mungkin cukup sekian dulu. Tapi sebelum saya mengakhiri, ya sebentar ada juga tambahan dari Ibu Sulis. Ya, ya. Kenapa lagi tuh, Kak Aksa? Oke. Jadi capek duduk? Tidak. Oh, berdiri dulu. Berdiri. Ya, oke. Berdiri dulu, berdiri. Iya, berdiri dulu, nak. Berdiri. Oke. Oke, kita main anu. Ada yang hafal tepukan pramuka? Oke, pertama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Apa itu? Oke, menyanyi semua, nak. Oke, kita ulang, nak. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati tahan. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati sentak kaki. Kalau kau suka hati sentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sentak kaki. Oke. Oke, duduk. Coba. Masih semangat? Oke, saya kasih penjelasan tentang pramuka dulu nih. Mau bertanya, kenapa harus masuk pramuka? Ayo. Siapa mau masuk pramuka? Oke, tujuannya apa? Ayo. Tanya, pramuka itu adalah organisasi. Begini deh, hey, hello. Di pramuka kita akan mempelajari seluruh organisasi. Mulai dari pertama itu PMR, OSIS, apa lagi? Cabang olahraga. Di itu 3 bisa masuk di pramuka juga. Di pramuka kita juga diajarkan tentang kesehatan, membantu teman. Kalau ada yang kayak kecelakaan atau apa toh? Kedua, olahraga. Di pramuka juga ada olahraganya. Pramuka juga bisa mengajarkan tentang kesenian, mulai dari musik, yel-yel. Siapa ada yang yel-yelnya? Pramuka. Pintar yel-yel pramuka siapa?
Oke, di pramuka kita diajarkan tentang pembuatan yel-yel. Sama saja, toh? Itu yang di pramuka mengajarkan kita tentang kesenian. Dan terakhir, apa lagi? Yang penting itu pramuka semua keseluruhan organisasi. Wajib, tapi tidak seluruh wajib pramuka masuk wajib. Kita mempelajari keseluruhan organisasi dapat juga nilai. Di pramuka tidak apa namanya? Masuk pramuka tidak dapat yang nilai. Salah. Itu pramuka juga dapat nilai masuk di rapor. Itu juga menambah nilai tadi. Jadi kalau misalkan orang malas, kalau mau dapat nilai tinggi, ya masuk juga pramuka. Orang tinggal kelas juga wajib masuk pramuka. Tambah-tambah nilai. Kita di pramuka, banyak kegiatan. Pertama, kegiatan pelatihannya, kayak biasa. Kedua, mengikuti pertandingan. Kayak pertandingan 17 Agustus. Biasa tau, ya? Siapa yang pernah ikut 17 Agustus? Nah. Di tingkat SD, memang kita masuk banyak pertandingan di SD, tingkat pramukanya. Tapi kalau SMP, hanya beberapa perlombaan. Tapi perlombaannya itu perlombaan inti pramuka. Siapa pernah belajar tali temali? Oke. Semapor? Ayo, semapor. Semapor, bendera, merah kuning. Siapa? Oke, apa lagi? Tongkat. Ayo tongkat, siapa juga pernah belajar tongkat? Jadi di pramuka itu banyak kegiatannya. Ya, apa lagi? Jadi kalau mau ikut masuk pramuka silahkan mendaftar. Mendaftarnya itu di saya, nah. Kita latihan pas selesai matsama. Berarti hari Jumat, Sabtu. Yang paling lincah pramuka, dia akan ikut pertandingan 17, persiapan 17-nya. Tidak memandang ini yang senior, ini yang junior, tidak. Siapa paling lincah pramuka, ia yang ikut. Di pramuka juga tidak ada kata junior. Kita semua senior. Jadi kalau dibilang, panggil kakak semua. Di dalam pramuka kita harus memanggil kakak. Biar pembina, pelatih semua dipanggil kakak. Kecuali di sekolah, kalau dalam proses belajar. Panggil ibu guru. Saya panggil kakak. Oke, lanjut. Apa lagi? Kalau ada yang mau bertanya tentang pramuka, silakan. Ayo, siapa mau bertanya? Ayo, siapa mau bertanya tentang pramuka? Ayo, siapa mau main pramuka? Dari gambar itu kegiatan-kegiatan pramuka. Bukan pramuka hanya duduk-duduk santai saja, tidak. Orang kalau pramuka itu uji mental, fisik. Saya saja dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah, sampai mengikuti kegiatan pembimbing. Kalau di jiwa kalian ada pramuka itu paling bagus, paling tangguh. Dulu orangnya lemah, sekarang masuk pramuka paling tangguh. Karena apa? Di pramuka tidak hanya duduk santai, enggak. Kita akan diuji nyali, fisik, mental. Uji nyali. Pramuka itu diuji nyali deh. Tidak itu pramuka hanya santai-santai, tidak. Malahan di situ kita apa namanya apa ketangguhan kalian. Di situ dilihat, oh ini ternyata kuat. Orangnya polos-polos, tapi kalau kuat gitu, bagus. Apalagi kalau SMA dapat bintang, wih. Apalagi pramuka, orang yang mau mendaftar polisi, tentara, nilai pramukanya paling bagus, ia yang diterima biasa.
Kalau ada mau jadi tentara, polisi, harus kayak ada namanya ke anunya pramuka. Tapi ada itu pramuka juga harus ada SKU-nya, ada SKU untuk siswa-siswa untuk diisi. Jadi yang mau mendaftar pramuka silakan mendaftar. Dan kita latihan hari Jumat, insya Allah hari Jumat sampai Sabtu. Latihan sore. Pulang sekolah. Istirahat dulu baru latihan. Nggak jalan sekolah, latihan. Jadi siapa yang mau masuk pramuka? Ayo, siapa yang masuk pramuka? Kalau cowok, masih tidak masuk pramuka, ayo lemah. Yang mak lah cewek-cewek siapa? Ayo masuk pramuka semua. Bisa dua organisasi karena jadwalnya beda. Biasa jadwalnya beda. Kalau yang termasuk olahraga itu pas mau lomba beli baru bisa ikut. Yang mau pramuka silahkan mendaftar saya, nanti saya catat namanya dan kalau ada WA-nya nanti dikasih masuk di grup. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Mau cerita pengalaman tapi waktu kapan sedikit sih, mau hampir selesai. Nanti saat masuk pramuka kalian akan diceritakan tentang pengalaman pramuka. Jam berapa nih? Jam 11. Pasat. Oke, sampai di sini pemateri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan langsung pulang dulu. Itu pembiasaan. Bisa kita menang. Kita perlu. Kegiatan besok itu LBB nah semua harus wajib datang. Kita apa itu LBB? Kita apa itu LBB? Latihan baris berbaris. Ada namanya PLBB. Kalau PLBB itu perlatihan, toh maksudnya itu pemula. Pemula latihan baris berbaris. Karena yang SMP berarti sudah bukan pemula. Berarti pintar semua gitu, baris berbaris. Masa tidak pintar baris berbaris? Oke, jadi besok usahakan hadir semua, nak. Jadi tetap pakai baju putihnya. Tetap pakai baju putih. Bisa dicuci supaya besoknya mati. Kalau baju putih kena cepat dari biasa kena matahari dari kalian cuci pas jemur kena angin salah. Jangan malam kalau malam itu. Itu pelatihan baris berbaris. Kalau pelatihan baris berbaris itu berarti masih pemula. SD tingkat SD. Apa tuh? Kemanya bulan 8 Agustus ini? Sekitar tanggal. Jadi yang mau ikut kema harus masuk pramuka. Persiapan
Yang pramuka itu baju, pak bajunya itu baju pramuka, tali temali, tali sempritan, celana, kacu turudo. Ya begini, ya begitu. Harus ya begitu lah. Hey. Ingin ada dari tadi kayaknya ada di situ. Ya kira-kira itu perlengkapan pramuka dari cewek sama cowok. Kalau cewek topinya topi apa? Topi apa? Pasti waktunya setiap ada baratnya toh. Topi apa jangan tingkat SMP bukan rotang. Bukan mirota. Jangan rotan lah, jangan rota yang cewek. Ya, topinya yang bulu. Kalau mau beli ada di toko apa tuh? Isnu kayaknya Isnu. Isnu. Tunggu tadi. Siap ke masing-masing sambil tongkat, no? Pasti topi, pernah aja itu. Waktu yang pramuka SD pasti banyak alatnya. Iya, cicil saja. Dia langsung ini, harus ada semua. Jangan. Ini deh. Baru, teman-teman, maksudnya. Di sini, ini diajarkan pramuka cara hemat. Kalian hemat, bagaimana supaya bisa beli barang-barang? Oke. Tepuk pramuka. Ayo ada lebih. Oke. Tiga kali tepuk pramuka. Salah. Oke, Bu Sulis, ada lagunya toh tepuk pramuka? Ada lagunya? Hafal sih. Pramuka, pramuka, raja muda karena. Hafal? Iya, banyak emang, banyak yang hafal kita. Oke. Apalagi mau dikasih permainan musulis? Ya, kayaknya sudah anu ini anak-anak. Banyak yang seperti cacing. Ye, hello, yang di belakang. Kenapa? Ya, itu yang di belakang tidak sopan milai kalau begitu. Apalagi suka ganggu temannya. Baru-baru ini dijelaskan sopan. Oke. Okay. Jadi besok usahakan datang di sini jam 7 karena besok ada tamu dari luar dan
Besok itu kita terima materi di belakang, di pelantaran masjid. Di Masjid Taqwa Tompon di belakang. Jadi, tapi jangan langsung ke belakang dulu. Di sini dulu, di sekolah. Nanti diarahkan sama panitia ke belakang, baru ke belakang. Dina? Oke? Jadi yang mau pakai baju batik besok, yang punya baju batik silakan. Yang belum punya baju batik, ya baju putih mie dulu. Kalau bisa cuci sebentar baju tak supaya cepat kering kalau masih satu. Jadi dia. Oke. Jadi untuk materi dari ekstrakurikuler cukup sekian. Apa namanya? Cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.